Pemberlakuan malam tanpa kendaraan bermotor atau Car Free Night CFN akan dilakukan Polres Bogor pada saat malam perayaan Tahun Baru 2024 di jalur wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Dilansir dari Instagram TMC Polres Bogor, pada Jumat 29 Desember 2023, pengalihan arus dilakukan untuk mengurangi kepadatan dan mencegah meningkatnya penyebaran COVID-19 di jalur Puncak pada malam Tahun Baru 2024. Jalur Puncak akan dialihkan mulai jam 6 sore pada hari Minggu 31 Desember 2023 sampai dengan jam 6 pagi pada Senin 1 Januari 2024 bagi yang akan ke Cianjur atau Bandung agar melalui jalur alternatif. Adapun pada hari yang sama, mulai jam 9 malam pada Minggu 31 Desember 2023 sampai jam 2 pagi pada Senin 1 Januari 2024 akan diberlakukan malam tanpa kendaraan di jalur wisata Puncak. Sementara itu, sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM84 tahun 2021 dalam rangka libur Natal dan Tahun Baru, jalur Puncak memberlakukan ganjil genap, tepatnya pada tanggal 29 Desember, 30 Desember, 31 Desember, dan 1 Januari tahun 2024. Untuk kendaraan yang plat nomornya tidak sesuai dengan ketentuan tanggal ganjil genap hari itu, akan diarahkan oleh pihak kepolisian untuk diputar balik. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus berita otomotif Kompas.com. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya.